Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita mulai kajian pada hari ini, mari kita buka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang tingkatan berpuasa atau tingkatan orang berpuasa. Sebagaimana pada sebelumnya kita pahami pengertian berpuasa, yakni menahan diri dari makan dan minum dan menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali disebutkan bahwa berpuasa itu ada 3 tingkatan. Jadi seseorang yang mengerjakan puasa dia punya 3 level. Level yang pertama adalah puasanya orang umum atau shaumul umum. Puasanya orang umum itu adalah meninggalkan dari makan dan minum sejak terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari dan menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Itu merupakan level yang dianggap paling rendah oleh Imam Al-Ghazali. Dan mayoritas umat Islam mengerjakan puasa pada level ini. Dan level ini menggugurkan kewajiban kita sebagai umat Islam untuk mengerjakan puasa. Kemudian level yang selanjutnya adalah shaumul khusus atau puasanya orang khusus. Puasanya orang khusus adalah menahan diri dari hal-hal yang bisa merusak faedah berpuasa, yakni menahan diri, menahan 5 panca indera kita untuk mengerjakan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa 5 panca indera tersebut? Yakni indera penglihatan berupa mata, pendengaran yakni telinga, penciuman yakni hidung, rasa yakni lidah, dan juga tangan sebagai indera peraba. Jadi banyak sekali orang yang mengerjakan puasa hanya pada level pertama sehingga ia kehilangan faedah yang begitu luar biasa, yakni faedah untuk menjadi orang yang lebih baik. Maka dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kam min siyamin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'adsy." Banyak sekali orang yang mengerjakan puasa tetapi sebenarnya ia kehilangan faedah daripada puasa itu sendiri dan dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Dan puasa yang kedua ini adalah puasanya orang-orang solih dari kalangan ulama dan kalangan aulia atau para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu saja puasanya orang khusus ini mensyaratkan beberapa hal. Yang pertama, menghindarkan diri, menghindarkan telinga dari mendengarkan orang lain untuk ghibah. Jadi telinga kita dihindarkan dari mendengarkan hal-hal yang berbau tidak penting, hal-hal yang bersifat maksiat, dan hal-hal yang bisa mencederai daripada nilai berpuasa itu sendiri. Yang kedua adalah menghindarkan mulut kita untuk berbicara menggunjing orang lain atau berbicara kotor atau berbicara yang kurang pantas agar kita tidak kehilangan faedah daripada puasa kita. Begitu seterusnya. Sehingga kesimpulan daripada puasa yang kedua ini adalah menahan panca indera, memaksa indera kita, menjarakan indera kita untuk tidak maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis disebutkan khamsun yuftirna as-sa'imah, 7 perkara yang bisa membatalkan bagi orang yang berpuasa.
Yang pertama adalah al-kidbu, yakni berbohong, wal-ghibatu, yakni bergunjing, wan-namimatu, yaitu adu domba, wal-yaminu al-kadibatu, yakni sumpah palsu, wan-nadru bisyahwati, dan menyaksikan sesuatu dengan syahwat. Padahal sabda Nabi yang lain adalah innamas saumu junnatun. Puasa itu merupakan tameng daripada hal-hal yang bisa menjatuhkan harga diri manusia. Maka kalau disebutkan puasa itu batal dalam hadis tersebut, yang dimaksud batal adalah batal pahalanya, batal faedahnya, dan batal hikmah berpuasa bagi orang tersebut. Dan level ini adalah level orang-orang solihin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, level yang ketiga adalah siyamu khususil khusus, yakni puasanya orang khususnya khusus. Puasa ini adalah puasa hati, yakni tuntutan di mana hati kita tidak boleh sedikit pun melupakan diri daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni puasa batin di mana secara batin kita memiliki hubungan yang erat kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki ta'aluk atau ketergantungan antara khalik dan abid, antara Allah sebagai pencipta dan manusia sebagai hamba, di mana seseorang tidak boleh sekalipun melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang itu tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam setiap langkahnya, setiap geraknya, dia akan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang berpuasa ini hanyalah level para mukarrabin, yakni orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penjelasan ini juga dikutip oleh Kiai Haji Soleh Darat, yakni seorang ulama besar dari Semarang, di mana beliau adalah guru atau maha guru dari ulama-ulama di Indonesia. Wabil khusus beliau adalah guru dari Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau mengutip keterangan tersebut dalam kitab Lathaiful Thaharahnya. Bahkan di sana beliau dengan panjang lebar menjabarkan tentang bagaimana rumitnya seseorang untuk mengerjakan puasa pada level khawasul khawas atau khususnya khusus, di mana puasa ini hanya bisa dilakukan oleh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hal yang perlu kita sadari. Puasa merupakan ibadah yang bisa bersifat sosial. Bagaimana itu? Yakni ibadah di mana hal tersebut tidak memandang strata sosial dari manapun. Orang kaya, orang miskin, pejabat, presiden, petani, buruh, kuli bangunan, semua mendapat kewajiban untuk mengerjakan puasa. Dan bagi orang kaya, agar merasakan bagaimana sehari tidak makan. Dan bagi orang miskin, bagaimana agar ia tidak merasa minder bahwa selama ini ia menahan lapar dan menahan makan enak sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kelebihan rezeki. Dua hal ini harus kita pertemukan, sehingga orang yang kaya juga merasakan kondisi orang yang tidak berkecukupan, sementara orang yang berkecukupan akan terus memiliki keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sabar itu merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada sebuah keimanan, dan puasa itu melatih kesabaran seseorang. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la khulufu fami shaimi athyabu indallahi min rihil misk." Yang artinya, demi zat yang jiwaku kuserahkan kepadanya, bahwasannya nafas atau bau mulut dari seorang yang berpuasa jauh lebih wangi daripada minyak misik.
Tentu saja pemahaman hadis ini tidak bisa kita pahami secara letterlek, tidak bisa kita pahami dalam konteks dunia. Karena yang dimaksud wangi, lebih wangi daripada minyak misik adalah pahalanya kelak di akhirat nanti. Sekiranya itu yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan puasa, dan semoga puasa kita selalu meningkat dan terus meningkat. Syukur-syukur kita berada pada puasanya orang khusus, meninggalkan puasanya orang awam. Sekian dari kami. Adzanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.